Oke deh. Berhubung tidak ada temanya ya, kita kasih tema aja lah. Gimana kalau kan sekarang tuh mau puasa ya? Gimana kalau kita bahas-bahas tentang puasa? Ya, oke. Siapa dulu ini? Kamu dulu. Oke, Google. Kenapa puasa harus gak makan? Maaf, saya tidak mengerti. Pertanyaannya, kenapa puasa harus gak makan? Ya emang namanya puasa yang gak makan. Itu penanya, itu gak tau. Nih kayak gini nih. Oke, Google. Kenapa kurma disebut kurma? Maaf, saya tidak mengerti. Pertanyaan itu. Oke, Google. Kenapa unta ada payudaranya? Oke, Google. Kalau puasa harus makan apa? Ya, puasa nggak makan, Mbak. Halo, ada yang bisa saya bantu? Ngaku, belum beres. Kalau puasa harus makan apa? Di situs Tokopedia.com dijelaskan bahwa makanan buka puasa yang sehat. Kurma, buah kurma berasal dari wilayah Mediterania. Madu, 3, air mineral, 4, beras merah, pisang, 6, yogurt, 7, air kelapa murni. Stop. Emang tukang parkir apa? Oke, Google. Apa singkatan dari kurma? Di situs kompasiana.com dijelaskan bahwa kurma di sini merupakan singkatan dari kuatkan ukhuwah dalam Ramadan menuju ampunan, sementara atau banyak orang dalam bahasa yang sering digunakan oleh anak muda zaman sekarang. Oke, Google. Kenapa unta ada tempat nyimpan air? Menurut Wikipedia, salah satunya adalah punuknya. Banyak orang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya tidak. Oh, berarti punuknya bisa jadi air. Dari lemak? Iya. Oh, gue bisa ya? Bisa. Oke, Google. Bisa nggak punduk unta ada 3? Wait a minute. 2 hours later. Hey. Wait. Oke, Google. Saat ini ada sedikit kendala. Harap coba lagi dalam beberapa detik. Kayaknya dia nggak bisa nerima ya pertanyaan orang-orang blon dari kita ya. Coba. Google, saya mau nanya apa? Oke, okay, Google. Kamu sehat? Aku sangat sehat. Kamu bisa memakanku kalau kamu mau. Tapi jangan deh, kamu bisa sakit nanti. Go. Biasanya kalau sahur tuh harus makan apa? Di situs halodoc.com dijelaskan bahwa makanan yang direkomendasikan untuk dikonsumsi saat makan sahur adalah buah dan sayur. Oke, Google. Apa bahasa Arabnya puasa? Dalam bahasa Arab, siamun. Bahasa Arabnya lebaran. Dalam bahasa Arab, itu artinya al-aidu. Apalagi yang harus saya terjemahkan? Unta. Jumanun. Di hal wa ya hu yo. Marhaban abi. Kembali ke Wi-Fi yo. Di hal. Rafa Google. Oi, ha, hi yo a. Kharij al-masari. Apaan sih dia ngerti? Ketau. Unta bau. Raihatun. Ada tanggung jawab tak sih? Oke, Google. Gimana caranya melatih kesabaran saat berpuasa dan buka sahur? Panjang banget ya? Maaf, saya tidak mengerti. Oke, Google. Gimana cara sahur? Maaf,
saya enggak mengerti. Aduh, ini benar-benar pertanyaannya. Oke, Google. Apakah kata-kata kurma itu adalah korong, Ma? Maaf, saya enggak mengerti. Kalau bahasa kurma di Jepang apa? Dalam bahasa Jepang, itu artinya Kizuke no Gengo ga. Apalagi yang harus saya terjemahkan? Unta. Maaf, saya masih belum paham. Unta. Kameru. Puasa. Danjiki. Lebaran. Ido. Baju baru. Atarashi fuku. THR. THR. Marhabannya Ramadan, Lebaran. Marhabannya Ramadan Ido. Oh yes. Bisa mantap, ya? Mantap. Ah, yes. Mantap? Apaan? Sugoi. Apaan? Belum juga belum? Ayo, ayo. Olek sangat enak. Ringyo wa totemo yoi ya desu. Sangat enak kurma itu. Aduh. 37 kolom back down. Oke, Google. Bahasa kurma dalam Thailand. Aku tidak akan kehilangan lagunya, tapi oke, Google Masako. Kamu nanya? Arti puasa bahasa jam Thailand. Oke, Google. Coba nyanyi lagu Lebaran. OK Google, OK Google は Lebaran のベースソングを歌おうとします。itu artinya bagaimana sih? OK Google, それが日本語で何を意味するのか。udah, ini gimana sih? OK Google, lagu. OK Google, coba nyanyikan lagu Ramadan. OK Google は Ramadan の歌を歌ってみてください。 OK, udah stop. OK Google, stop. OK, やめて。OK, Google, stop. Jepang. Kenapa jadi bahasa Jepang ini? Gimana balikin lagi? Oke, Google. Kenapa puasa harus di saat satu tahun sekali? Dia nggak ngerti bahasa Indonesia sekarang. Masa sih? Oke, Google. Apa kamu bisa bernyanyi? Kalau kau suka hati, panggil aku Google. Kalau kau suka hati, cari aku Google. Kalau kau suka hati dan kangen asistenmu, aku kan selalu hadir dan membantu Google. Wes, bagus ya. Apakah bisa bernyanyi? Bintang-bintang di langit secemerlang dirimu. Kalau perlu dibantu, panggillah asistenmu. Oke, Google, katamu, ku pun hadir di sisimu. Oke, gitu aja ya guys ya, konten kali ini ya. Menurut gua sih cukup unik sih ya. Bener gak sih? Bisa gitu ya? Ya, sebenarnya manusia yang dikurung di sebuah kotak ya. Sebenarnya Aladin, kayak Aladin dong. Ya, oh bukan kotak sih. Sebuah manusia. Gak jelas banget. Seorang manusia yang dikurung di sebuah kerang ajaib ya. Ini kerang ajaib kayak SpongeBob ya. Kali ini cuma segitu aja guys. Jadi kalau kalian misalkan suka dengan konten kayak gini, tanya Google ya. Kalian boleh komen aja di bawah. Tema apakah lagi yang kalian mau tanyain? Apakah kalian bisa komen aja pertanyaannya, nanti gua coba tanya si Oke Google ini. Share ke teman-teman kalian ya kalau misalkan kalian suka dengan konten baru gua ini ya, ditanya Google. Oke? Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Pokoknya kalian bantu like, bantu share, dan bantu subscribe yang belum subscribe. Oke? Oke Google. Dadah. Dadah Google. Bye bye. Asyap. Wah, ada halilintar. Oke, yuk, udah. Ah, udah, tinggalin lah. Oke, Google. Bye-bye. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi.
Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Oke, dengar. Aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god. Dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya, 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 ya. Dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal. Oh, terkenal bila dia.